DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah janji Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi sisa jabatan 2019-2024. Pelantikan ini dilakukan pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, Selasa sore 4 Januari 2021 di gedung DPRD yang disaksikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dan Gubernur Jambi Al Haris dan Wagub Abdullah Sani. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dalam kesempatan itu mengatakan penggantian kursi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dari Roky Chandra ke Faisal Riza sisa masa jabatan 2019-2024 telah melalui proses yang panjang dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses itu, kata Edi, bermula dari rekomendasi dari Partai Gerindra yang menyatakan bahwa Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Roky Chandra diusul untuk digantikan oleh Faisal Riza. Berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra nomor 09 garis datar 0185 garing KPTS garing DPP garis datar Gerindra garing 2021 tanggal 2 September 2021 tentang pimpinan DPRD dan ketua fraksi DPRD Partai Gerindra Provinsi Jambi tahun 2021-2024 dan surat ketua DPD Partai Gerindra nomor JI garing 11 JT garing datar 1063 garing B garing BPD garis datar Gerindra garing 2021 tanggal 18 November 2021 perihal pergantian unsur Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Saudara Roky Chandra SE digantikan oleh Saudara Faisal Riza STMK. Selanjutnya, Sekretaris Dewan Provinsi Jambi, Emi Novisa, di atas mimbar DPRD membacakan surat keputusan Mendagri tertanggal 21 Desember 2021 terkait pemberhentian dengan hormat Roky Chandra sebagai Wakil Ketua DPRD. Selain itu, Emi juga membacakan salinan pengangkatan Wakil Ketua DPRD baru atas nama Faisal Riza. Resmikan pemberhentian dengan hormat Roky Chandra SE dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi masa jabatan tahun 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Sementara Faisal Riza usai dilantik mengatakan siap menjalankan amanah Partai Gerindra untuk masyarakat Provinsi Jambi. Faisal Riza akan bertugas sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi masa jabatan 2019-2024. Sementara Roky Chandra akan duduk sebagai anggota DPRD. Jabat Waka gimana Pak? Untuk masyarakat Jambi ini. Pas pula menyambut HUT Jambi kan gitu. Yang pertama kan itu bersyukur atas amanah yang diberikan. Dan kemudian juga kita ucapkan terima kasih juga kepada Pak Roky Chandra selaku Wakil Ketua DPRD sebelumnya telah melaksanakan tugas dengan baik. Insya Allah saya pribadi akan berusaha untuk berbuat lebih baik lagi untuk masyarakat Jambi. Banyak problem-problem, banyak permasalahan bagi masyarakat Jambi yang paling tidak yang harus diselesaikan infrastruktur untuk kemudian perekonomian bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya rasa banyak PR-PR yang akan senangkan. Di samping itu tentu berkait dengan tugas-tugas kedewanan, tupoksi dewan terkait dengan pengawasan, pembentukan perda, juga terkait dengan penganggaran. Saya rasa harus lebih tepat sasaran. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.